Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asteroid besar dan berpotensi berbahaya siap terbang melintasi bumi pada April 2020. Tetapi jangan khawatir, benda langit itu tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Asteroid akan melakukan pendekatan dengan bumi pada 29 April mendatang. Di Indonesia saat itu bertepatan dengan awal ibadah puasa Ramadan. Batuan antariksa yang besar dan kuat itu diperkirakan berdiameter 1,1 hingga 2,5 mil atau 1,8 hingga 4,1 km atau kira-kira sebesar pulau Manhattan di New York, Amerika Serikat. Sejatinya asteroid seukuran itu bisa mendatangkan malapetaka jika menabrak bumi. Perkiraan itulah yang memicu beberapa lapan media yang mengkhawatirkan dan salah informasi. Tapi yang satu ini tidak menimbulkan ancaman. Pada pendekatan terdekatnya yang akan terjadi pada sekitar asteroid akan berada pada jarak 3,9 juta mil atau 6,3 juta kilometer dari bumi. Itu lebih dari 16 kali jarak rata-rata antara bumi dan bulan. NASA mengklarifikasi asteroid 1998 OR2 sebagai berpotensi berbahaya bukan karena menempatkan bumi dalam bahaya, tetapi karena memenuhi kriteria tertentu dalam skema klarifikasi agensi tersebut. Menurut NASA, asteroid memenuhi syarat sebagai berpotensi berbahaya jika orbitnya pernah memotong orbit bumi pada jarak kurang dari 4,6 juta mil atau 7,5 juta kilometer atau 0,05 unit astronomi jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Asteroid 1998 OR2 yang mengorbit matahari di antara orbit bumi dan Mars ini baru akan melintasi bumi lagi pada tanggal 18 Mei tahun 2031. Saat itu jaraknya akan semakin jauh melewati sekitar 12 juta mil atau 19 juta kilometer dari planet kita menurut NASA. Dua lintasan berikutnya pada 2048 dan 2062 jaraknya pun akan semakin jauh. Penerbangan terdekat asteroid 1998 OR2 untuk masa yang akan datang adalah pada 16 April tahun 2079 ketika jaraknya hanya 1,1 juta mil atau 1,8 juta kilometer jauhnya. NASA dan mitra internasionalnya secara aktif memindai langit untuk mencari asteroid yang berpotensi berbahaya, kemudian mempelajari cara-cara untuk membelokkan asteroid yang membahayakan bumi sebelum menghantam. Sejauh ini sekitar sepertiga dari 25.000 asteroid besar yang diperkirakan terpantau di lingkungan kosmik bumi telah ditemukan.